Yai Haji Mas Mansur dalam kiprah pergerakan kebangsaan dikenal sebagai tokoh penting penggerak pusat tenaga rakyat. Kiai Haji Mas Mansur terlibat aktif memimpin putra bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai tokoh empat serangkai. Peran dan keberadaan Kiai Haji Mas Mansur di dalam tubuh putra menjadi penting karena beliau adalah perwakilan tokoh agama di dalam pimpinan putra. Pengaruh putra yang besar inilah yang diharapkan oleh Jepang bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi kekuatan massa untuk memenangkan Jepang di dalam pertempuran Asia Timur Raya.